Oke, halo, selamat datang lagi kembali bersama dengan saya Leverly, dan sekarang kita masih lanjutin gameplaynya Disjunction. Dan aku mah belum, kita belum sampai nyari clue tentang Lamar, jadi kita sekarang lanjutin kembali. Kita nyari clue tentang Lamar, oke. Karena udah sampai checkpoint di sini. Kalau nggak salah ada satu lagi musuh di sini. Jadi kita harus sneaky lagi. Kita harus sneaky. Ambilin dulu nih energi nih supaya bisa pakai skill. Nah, coba kita ke kanan dulu. Aduh, si robot lagi. Aduh, ada penjaga lagi di situ. Sabar. Ini kesini gak ya? Oh enggak. Aduh, harus cepat dipukul. Oh, dia kesana. This file contains a detailed list of all the biometric samples that were sent to this lab. Lamar and several other recently arrested Central City leaders are listed here. It looks like some of these biometric samples were artificially duplicated. That can be good. Oh, jadi apa, menangkap pemimpin Central City ya? Oke. Tinggal satu lagi, tadi first clue udah dapet, tinggal second clue. Aduh, si robot ini lagi. Sneaky. Hancurkan kamu. Yuk kita ambil energi. Oh, itu satu lagi tuh pulonya. Oke. Oh, nggak salah, sini ada dua penjaganya.
ketahuan senternya lagi. Sini enggak ya? Oh enggak. Oke, tetap sneaky-sneaky. Hati-hati. Suruh dia pergi dulu ke atas, lihat ke atas. Oh, ke bawah. Oke. Okay. Oh, dia muter lagi. Ya ampun. Dari sini nih. Pas dia di sini baru kita pukul. Ketahuan kan, gak kedengeran. Duh, harus dua kali lagi. Shot from popular magazine. Oke, bukan. Oke, kita tinggal cari clue kedua. Jangan-jangan ini ya. Tadi padahal udah mencet spasi. Thank you.
kedua nih. Kedua tadi ini clue pertama di sini. Oh, kayaknya ke bawah deh. Tadi soalnya harus ke bawah ya. Pingsan pasti pasti nanti bangun lagi di musuhnya kalau di film-film. Kalau non lethal attack. Ke bawah deh, tadi udah jalan ke bawah kalau nggak salah. Jangan lawan bos lagi, ada bosnya lagi. Waduh. Energinya cuma satu lagi. Clue-nya yang kayak warna merah ini. Oke, benar. If I'm reading this file right, it looks like this lab manufactured some of the compounds need to synthesize SARN. Who the hell owned this place? They also mentioned that the lab disposed waste in Brighton Hollow near the flood wall. I may want to check that out. Okay, tempat baru nih. Brighton Hollow. Okay, udah selesai. Kembali lagi balik lagi ke apartemen ya. Wah, ini makin menarik ceritanya nih. Nyari si Lamar susah amat nih. Jadi ada tempat baru, Brighton Hollow, near Float Wall. Oke, kita balik lagi ke apartemennya si Frank. Mudah-mudahan udah bisa upgrade nih. Udah dapat XP berapa tadi ya? Lebih dari 10 mungkin XP. Mudah-mudahan bisa upgrade skill. Point activated. I better call Sybil. Wow, lumayan nih tegang juga. Oke lah teman-teman, tapi kita cukupkan dulu gameplaynya untuk kali ini. Sudah 15 menit, jangan terlalu lama. Sekarang nanti kita lihat responnya si Sybil. Kita cukupkan gameplay kali ini untuk
sampai sini dulu. Akhirnya kita dapat clue, kita harus ke Brighton Hollow. Meskipun nggak tahu si Lamar ada di sana atau enggak, aku juga nggak tahu. Tapi ada tempat baru. Oke. Jadi kita selesaikan dulu gameplaynya sampai kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Oke. Terima kasih.